Aduh, jangan. Nova, Nova. Nova, kulit ayamku, Nova. Nova, Nova, jangan dimakan. Nova, Nova, jangan dimakan. Aduh, Nova, jangan dimakan kulit ayamku. Mimpi tuh. Mimpi. Aduh, panas banget deh. Kok bisa ya aku mimpi kulit ayam lagi puasa loh. Aduh, panas banget deh. Gini aja deh, gimana kalau kita kelotekan sahur kayak waktu itu? Setuju enggak? Seru loh kelotekan sahurnya waktu itu. Ih, enggak mau ah. Emangnya kamu lupa ya? Waktu itu loh kita disiram-siram sama Niva. Ya kan? Gak jelas banget memang kakaknya Nova tuh. Hah? Kau mau disiram lagi? Ya santai Cenah. Mana aku tahu kalau kakakku kayak gitu. Ya kan Yudai? Udah-udahlah. Lagi puasa nih. Udahlah, jangan gosip-gosip. Kakak sendiri ya, juga ya, malah digosipin kamu nih. Setuju. Lagi puasa-puasa nih loh, gibah terus. Aduh, ini napa panas banget juga. Udah pakai baju ketekan kayak gini, udah kipasan. Aduh, pengen minum es deh. Anakan-anakan, siapa suruh pakai baju ketekan? Pakai baju tuh kayak aku yang tebal seperti ini. Dijamin tidak terasa panas. Ada-ada saja. Iya kan Nova, kau pasti juga ngerasa kayak gitu kan? Nova? Kalau kayak gitu tambah panas. Apaan sih Baba, gak jelas deh lo. Udah, diam aja lo ya, Baba. Ya kawan-kawan, mari kita kelahi. Ayo kita berantem yuk. Yuk, ambil senjata ya di rumah ya. Mari kita tawuran. Heran lo, lagi puasa kok. Udahlah, daripada marah-marah, mending kita ngabuburit ya di mall. Aku punya mall baru nih. Nova pasti tahu nih. Kamu punya mall baru memangnya? Wih, keren loh. Apa sih Nova? Garing banget deh. Kamu gak tahu ya kalau ada mall baru? Alah, biasalah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, you just can't get into it. Rasanya ingin sekali ku menarik lambemu. Congor. Ya sama aja sih. Tarik aja sini. Paling juga gak bisa. Kan kamu lemah. Aduh, panas banget. Kalau berantem jangan disini. Iya, gak seru nih kalau mainnya berantem-berantem. Lagi puasa juga. Salah siapa coba? Dasar. Lihat aja kamu ya, habis buka. Udah. Ayo ke mall, siap-siap dulu kalian. Pulang. Assalamualaikum. Niva. Panas. Udah kayak ikan sakaratul aja. Sudah masuk-masukkan lo. Tutup aja pintunya, panas memang di luar. Masker. Mau kemana? Siang-siang gini loh panas, tau gak? Sini aja di rumah. Nanti sore kita bikinnya campur ya. Gak bisa. Aduh. Gak bisa. Aku mau ngabuburit nih di mall sama temanku. Ya udah. Gak bisa kayaknya. Sorry ya. Mall katamu? Aku maulah. Ikutlah Nova. Harusnya aku gak bilang tadi. Nova. Huh?
Nova lama banget deh. Dari kemarin loh, pasti kayak gini terus, telat terus. Udah-udah lah, Lot-Lot, ngomongmu tuh, congormu tuh loh dijaga dikit. Kasian loh Nova. Iya. Ya kamu nih. Eh, itu dia. Kok kayak dengan dia? Itu siapa ya di belakangnya? Kayak kenal. Hah, itu Niva. Masa nggak tahu sih? Tapi ngapain ya dia bawa kakaknya ke sini? Aku bisa jelaskan. Mallnya mana ya? Kita jadikan ke mall. Kenapa? Aku aku ikut ya? Kamu gak boleh ikut. Tapi bohong. Ayo deh yuk, berangkat yuk. Yuk. Beneran. Nova. Yeay, aku ke mall. Makin rame makin seru nih. Ya udahlah, ayo gasken. Aduh, yaudah deh sekali-sekali gak apa-apa. Wah, bakal seru nih kayaknya. Udah-udah, ayo gasken. Ayo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Masuk. Iya, aku gak mau paling belakang. Nova, aman aja kan? Tukar. Bisa kan? Ya, oke sih nih. Rasanya udah lama banget deh gak naik mobil kayak gini. Kemana-mana naik sepeda terus sih. Jadi gak sabar deh. Mau cepet-cepet sampai. 1, 2, ayo Nova, berangkat 4, yuk. 5, 6. Udah di sini semua kan? Kalau ada yang ketinggalan, gak tahu loh ya. Mari kita berangkat. Oh iya, ini mobil siapa sih? Kok warnanya pink? Ini tuh ungu, bukan pink. Nova. Keren banget. Mobilnya gede juga ya. Berapa ini harganya? Nanya kamu. Beli aja. Emang apa sih? 2000 years later. Wow, udah sampai. Asik. Aku mau beli baju. Sabar, parkir dulu nih. Ya parkirnya. Yang mana? Kesini dong. Ke depan situ aja. Salah. Nova, keren banget. Ini mall satu-satunya di kota kita. Tempatnya juga gak terlalu jauh kan dari rumah kita tadi. Tuh, isinya lumayan banyak. Orang-orangnya juga lumayan rame. Mall ini rame banget kalau misalnya weekend. Kalau puasa gini mungkin agak sepi ya. Di atas, di lantai 2 juga ada toko baju. Cocok nih buat Niva. Bisa belanja-belanja deh. Keren. Wih.
later. Ayo ya, masuk ya, masuk. Eh guys, yaudah, yuk, guys, guys. Yuk. Baru. Mantap. 2000 years later. Nah, oke. Jadi kalian bisa langsung aja deh, sembarang aja deh mau ngapain. Kok aku malah bingung gimana ya. Gimana kalau misalnya kita buka puasanya di luar aja bareng-bareng? Gimana? Setuju enggak? Setuju lah, tapi aku enggak tahu nih ngapain di sini. Akunya terlalu kampungan kali. Coba lihat deh. Itu lucu banget loh. Lihat, cepat buruan. Lihat itu. Nah, itu tuh ya orang itu. Pasti mana sih? Parah banget sih ini, Pak. Aduh, ngapain coba dia kayak gitu tuh? Pekerjaan banget ya sih? Apa sih kalian ini? Kayak gitu loh. Tidak boleh ya seperti itu. Kutendai muka kalian semua. Minta maaf gak? Gak usah sok iya deh lu. Cepat minta maaf gak? Kalau gak minta maaf, yaudah, gak ada yang maksa kok. Iya, maaf ya. Kami gak bermaksud kok. Iya, kamu keren banget jagetanmu tadi. Sumpah deh, aku sampai kagum-kagum. Tapi bohong. Dasar ya kamu tuh. Untuk kamu cewek. Kalau cowok lupain aja. Iya. Aus kamu. Ih, aku gak sabar deh. Udah yuk ah. Malah ngeladenin dia. Gramedi ha. Mana ya, aku gak ada ya. Emangnya kamu nyari buku apa sih dari tadi loh? Jangan-jangan memang sudah habis lagi. Aku tuh nyari buku ensiklopedia bebas. Aku tuh suka baca-baca kayak gitu, seru banget. Tapi kok habis sih? Kapan-kapan aja kali, nanti kesini lagi. Ngawur deh. Udah aku bilangin kok, masa masih gak ngerti sih? Mana ngeyel banget lagi. Kan udah aku bilang, kalau misalnya hijau di daun itu tuh karena klorofil, bukan karena sumba. Iya, orang gara-gara sumba kok. Kamu tuh gak tahu ya. Tapi gak apa-apa sih, kamu lucu banget. Gak kayak Nova ya kan. Ngawur banget sih kalau ngomong. Nova. Yang ini ya mbak? Mbak, bukan yang itu. Saya tuh cari novel yang pemeran utamanya tuh pernah kecemplung sumur. Habis itu tuh dia diseruduk babi, tahu gak mbak? Sepertinya ada. Bentar. Maaf mbak, tidak tadi ada ya. Tadi katanya sepertinya ada. Mbaknya deh, ngeprank. Wow, keren banget deh gayanya. Keren banget deh. Aduh, mereka tuh ngapain sih? Aduh, itu Nova. Enggak kenal. Kok tau banget deh, sumpah. Itu siapa? Sumpah gak ngerti lagi dia tuh mereka ngapain sih. Ya ampun, malu banget. Kamu mau cari apa sih, Yudai? Kok kayaknya mallnya nih isinya tempat makan semua ya. Percuma dong, kan kita lagi puasa. Terus ini kita kemana nih? Aku bingung banget deh sumpah. Naik ke lantai 2, mau beli baju buat lebaran. Loh, kamu ngapain sih kok ngikutin aku terus? Emangnya kenapa? Kan aku juga mau ke lantai 2. Emangnya kamu aja. BR banget sih. Ya. Yaudah. Toko baju.
Akhirnya, ya ampun. Aku akan menghabiskan semua uang jajanku. Bulan, oh keren banget. Oke deh, saatnya kita belanja.